kegiatan itu juga tidak gampang. Kegiatan itu kan kegiatan yang sifatnya baru pertama kali kita lakukan. Tapi tujuan kami tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, itu kan memang harus seperti itu. Kegiatan itu kan terjadi pada saat adanya konflik yang diselesaikan oleh Pak Gub itu dalam waktu kurang dari satu jam itu. Nah, tapi Pak Gub menyanggupi untuk baik Pak Gub membuat melihat dari kondisi kedua belah pihak itu, yaitu dari Manggarai Timur dibuatkan jembatan itu. Nah, yang di Ngada itu karena di situ kita lihat juga bersama-sama dengan Pak Gub, lihat teluk yang begitu bagus di situ. Teluknya itu subur segala macam. Nah, makanya kita diminta oleh Pak Gub untuk melakukan kajian. Nah, setelah kita lakukan kajian, teluk itu bisa dilakukan ada dua kegiatan di situ. Jadi kegiatan pertama itu kegiatan sirensing atau kita pengkayaan atau restocking ikan di situ. Kenapa bisa kita lakukan restocking? Karena di situ teluk yang memiliki luas 235 hektar dengan mulutnya itu hanya 180 meter ininya lebarnya itu, sehingga dia ngantong itu. Terus dilihat dari parameter-parameter ini apa kualitas perairannya itu di situ sangat subur, sangat subur. Di samping itu juga lihat dari kesuburan itu, dari kecerahan segala macam dilihat, dihitung ternyata di situ cocoknya biota apa. Nah, di situ juga sudah ada kerapu memang dari berbagai jenis, terutama di situ ada kerapu sunu, terus kerapu macan juga ada di situ. Nah, satunya di situ cantang juga bisa. Nah, oleh karena itu Duk perintahkan untuk menebarkan ikan 1 juta. Nah, tujuan menebarkan ini apa? Ini investasi untuk masyarakat. Kita melarang masyarakat untuk panen selama 4-5 tahun. Karena apa? Kalau kita panen sebelum 4-5 tahun, ikan itu belum berkembang, ikan itu belum kawin, dan dia belum bertelur. Jadi nanti percuma saja kita restocking, kita ambil kembali, tapi dia itu belum berkembang. Nah, ini yang sifatnya investasi jangka panjang itu. Dan itu nanti bisa dilakukan panen oleh masyarakat dengan menggunakan pancing, juga bisa menggunakan bubu. Tapi di situ diatur, tidak boleh sembarangan saja mereka melakukan penangkapan. Padahal di situ ada 3 desa, yaitu desa Saminasi, Saminasi Pemekaran dengan Saminasi Barat, dengan jumlah masyarakatnya kurang lebih ya 600-an warga lah itu di situ yang akan memanfaatkan itu. Bahkan dari awal kita juga tidak mau masyarakat itu masing-masing itu melakukan kegiatan penangkapan sendiri, dan di situ dibentuklah koperasi itu. Koperasi yang kita dorong yaitu koperasi Warning Bar di sana. Nah, terus manfaat bagi masyarakat yang satu adalah sirensing itu. Yang kedua, kita harus supaya masyarakat itu juga secepatnya mendapatkan penghasilan di situ, koperasi kita ajak bekerja sama untuk budidaya ikan. Makanya kita menginvestasikan juga di situ karamba, 8 unit karamba jaring apung. Terus kita juga pengadaan bagan untuk cari umpan untuk kasih makan ikan itu. Juga kita bikin dermaga untuk nanti lalu lintasnya kapal itu, kalau sandar di mana dia supaya bisa gitu. Dan kita kasih dermaga apung di sana. Setelah itu, terus sisa dari yang jadi kita tebar itu kan 1 juta lebih, tapi kita sisakan di karamba itu untuk masyarakat itu yang nanti diuji cobakan, itu diuji cobakan untuk ini apa
kita melakukan budidaya. Dari 10 ribu itu, ya namanya masyarakat belajar, dan kita memberikan bimtek itu juga tidak selalu di sana kita. Paling kita satu bulan sekali di sana, cabang dinas di sana dua minggu sekali melakukan bimtek, yaitu cara memberikan makan, terus cara menggrading. Grading itu ikan kalau sudah satu bulan itu harus dipisahkan yang ukurannya sama supaya tidak kanibal. Nah, cuma ya namanya langkah awal ya, itu dalam grading juga tidak begitu sesuai ukuran, ada yang besar juga dengan kecil masih tercampur segala macam, sehingga tingkat kematiannya waktu itu 50%, kita perkirakan itu ya 50%, sehingga tinggal 5 ribuan ya sudah kita pertahankan terus, kita kasih tambahan. Jadi tambahannya bukan 300 juta pakan itu, tapi 150 juta kita kasih tambahan pakan itu. Nah, dari situ sudah sebenarnya ini kan baru 1,5 tahun, karena ditebar itu bulan Desember tahun 2019. Nah, kita panen kemarin itu kan Juni 2021, dari sampai 2020 itu 1 tahun. Nah, 2021 kita baru sekitar 5 bulan lah itu, berarti 1,5 tahun. Tapi ukurannya ikan sudah cukup besar di situ. Yang paling kecil itu 1,5 kilo. Memang ada yang ada albino di situ ya. Albino di situ yang ada ukuran 1,2, tapi hanya 2 ekor di situ. Tapi yang lain itu 1,5 kilo sampai dengan 3,6 kilo. Jadi ukuran yang sangat cukup subur untuk perairan itu. Dan yang berikutnya, ikan itu dia simetris. Jadi kalau perairannya tidak cocok atau kesuburannya kurang, ikan itu bentuk tubuhnya bisa bengkok dia. Bengkok itu. Nah, tapi ini lurus, dan itu kita buktikan bahwa ikan kita bisa dipanen dalam keadaan hidup dan bisa diekspor ke Hong Kong, walaupun masih melalui Denpasar ya, Bali ya itu ya. Nah, ini yang kedua, sehingga waktu itu ada 5.000 ekor. Tapi karena badai Seroja, ya kita sebenarnya juga tidak menginginkan itu. Apa pemberat-pemberat yang ada di itu keramba itu yang dibawa, itu terangkat naik semua. Nah, terangkat naik semua, terus karambanya miring, akhirnya beberapa ikan lolos. Diperkirakan kemarin itu dari hasil panen ya kan, ternyata hanya tinggal kurang lebih 1.500 ekor. Tapi yang sudah, yang bisa dipanen, yang bisa di loading di kapal atau dipindahkan di kapal itu kurang lebih ya, berapa kemarin, 794 ekor. Itu dengan berat 976,3 kilo. Dengan hasil penjualan itu 46.861.000. Nah, ini hasil yang betul-betul sudah akurat di lapangan, dan nanti bisa di cross check di sana. Mungkin ada perwakilan di sana bisa melakukan pengecekan seperti apa. Dan itu hasil itu langsung distorkan atau ditransfer ke rekeningnya koperasi itu, Waning Bar itu. Saya tidak mau diterima oleh petugas, jadi semuanya harus melalui rekening perbankan. Nah, yang belum dipanen itu 711 ekor dengan bobot ya sekitar hampir 1 ton yang belum dipanen. Kenapa belum bisa di loading di kapal atau dipindahkan di kapal? Karena di situ ikan ini waktu menggrading terakhir mau naik di ini, naik di kapal itu, karena mereka tidak punya skill untuk itu, insangnya banyak yang rusak,
karena kan diangkat dengan insang-insangnya atau begini, nah, insangnya itu rusak. Dan insang itu kan dia kan bisa jepit tangan itu. Terus yang kedua, mulutnya itu banyak yang luka karena kena pinggiran-pinggiran jaring itu kan, pinggiran-pinggiran jaring itu. Nah ada siripnya juga yang ini apa, sisik-sisiknya itu banyak terlepas, mereka tidak mau. Terus sisiknya ada juga yang apa ya, luka lah itu, siripnya itu juga luka. Makanya mereka tidak mengambil itu di loading, karena ini kan kalau untuk ekspor kan harus betul-betul sempurna. Nah, mereka berjanji dipulihkan dulu, setelah dipulihkan mereka akan kembali ke lokasi. Ya, pemulihan itu sekitar 1-2 bulan. Yang namanya orang luka ya itu ya, pemulihannya agak lama. Nah nanti setelah pulih mereka akan datang melihat kembali apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa mereka pilih tidak bisa. Nah kalau tidak bisa saya akan rilis ke laut. Jadi enggak ini lagi, enggak jual lagi, itu rilis ke laut supaya menambah jumlah biota yang ada di laut itu. Itu yang kami lakukan. Dan ini sifatnya kedua kegiatan ini, baik si rensing sama KCA ini, itu investasi. Jadi investasi itu saya anggap tidak gagal. Nanti coba di lapangan tanyakan manfaatnya kepada masyarakat seperti apa. Ini, apakah mereka merasa ada manfaatnya atau tidak? Yang merasakan mereka, bukan kita itu. Kalau saya pasti membela diri, oh ini berhasil atau bagaimana. Tapi masyarakat di sanalah yang perlu ditanyakan itu. Dan kita tidak bisa mempengaruhi orang sebanyak itu. Nah, karena itu ini yang kita seperti tebar di perairan atau silencing itu atau restocking itu, kita harapkan 4-5 tahun itu sudah berkembang 2 kali lipat minimal, karena mereka bertelur. Tentunya tidak semua telur jadi, pasti dimakan juga sama ini, induk-induk yang ada di situ juga dimakan. Nah, kita harapkan ya 2 kali lipat saja mungkin itu sudah berhasil. Nah setelah 2 kali lipat tentunya kita lakukan pemancingan di sana dengan masyarakat, dan itu bisa dilakukan dan diatur pada setiap dibikin kearifan lokal nanti, kearifan lokal. Nah kita juga akan pasang bubu di sana, tujuannya supaya kita dapat mendapatkan indukan dengan kualitas yang bagus. Selama ini indukan di seluruh Indonesia itu hanya dari karamba, hanya dari tambak-tambak. Nah ini kualitas ikannya kurang bagus di situ. Nah dengan ini di alam kita mendapatkan induk, nah, itu pasti akan berkualitas. Dan ini kami punya BPIP atau Balai Benih Ikan Pantai di Tabulolong, itu nanti akan kita kembangkan di sana untuk hatchery atau perbenihan di sana. Sedangkan yang tidak bisa dijadikan indukan, diseleksi tidak dijadikan indukan, silakan masyarakat nanti ini apa, mengeksploitasi lah itu. Kita hanya sudah janji dengan masyarakat, kita dapat indukan, tapi yang lainnya indukan tidak banyak kita mencarinya itu. Dan semua itu sudah kita hibahkan kepada masyarakat melalui koperasi Waning Bar tadi. Jadi kita tidak mendapatkan keuntungan langsung dari situ, itu tidak, keuntungan itu diterima oleh masyarakat. Sedangkan karamba tadi itu baru kita tebar 10.000, padahal kapasitas bagan itu adalah 60.000. Nah 60.000 itu kalau kita lakukan pembesaran semua di situ, itu hasilnya cukup lumayan. Dan itu memang koperasi yang harus mengelola, karena dia sudah kita kasih ya bimtek selama 1,5 tahun dan sudah